ini Bapak Persoli dilihat sendiri-sendiri, monggo ini diraba. Ini palsu. Sosialisasi uang palsu dilakukan aparat kepolisian Polres Karanganyar kepada sejumlah pedagang di Pasar Jungke. Polisi memberikan pengetahuan kepada pedagang mengenai ciri-ciri uang palsu dan uang asli. Dalam sosialisasi, petugas justru mendapati adanya laporan peredaran uang palsu dari sejumlah pedagang yang telah menjadi korban. Pecahan uang palsu yang sering ditemukan yakni Rp50.000. Sangat beda. Terus niki warnanya kusam, toh?